Ular mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan Firaun dan kaumnya dari kesesatan. Firaun adalah seorang raja yang sombong. Ia tidak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, Allah memberi Nabi Musa mukjizat. Mukjizat itu menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran bahwa Nabi Musa alaihi salam adalah utusannya. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salam adalah tongkat yang bisa membelah lautan dan berubah menjadi seekor ular. Suatu hari, Firaun menantang Nabi Musa alaihi salam untuk menunjukkan kehebatan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Firaun pun mendatangkan para ahli sihir untuk mengalahkan Nabi Musa. Para tukang sihir mengubah tali dan tongkat mereka menjadi ular-ular kecil. Atas perintah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah. Apa yang terjadi? Tongkat Nabi Musa alaihi salam berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil milik ahli sihir Firaun. Para ahli sihir pun terkejut karena tipu daya mereka telah dikalahkan oleh Nabi Musa. Akhirnya, para ahli sihir itu pun sadar dan beriman kepada Allah.